Ya, terlihat ada lava pijar. Lava pijar keluar. Nah, bisa kita lihat ini ya. Ya, Merapi hari ini terlihat ya, walaupun sekelilingnya ini diselimuti awan tebal. Hari ini Kamis, 14 Juli 2022. Visual masih kita ambil dari kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, hingga hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 ya. Status masih siaga dan guguran juga masih terpantau terjadi dari kubah lava di sisi barat daya ini. Ya, ini terlihat asap solfatara tebal berwarna agak kehitaman. Ya, ketiup angin ya ke arah barat dan mengangkasa ini. Setelah beberapa hari lah yang lalu tidak terlihat ya, pagi ini walaupun cuaca berawan ya, Merapi menampakkan diri ya. Ya, asap solfatara masih terus keluar dari kubah lava di sisi tengah. Ya, terlihat ada lava pijar. Lava pijar keluar. Nah, bisa kita lihat ini ya. Ya. Samar-samar terlihat ada lava pijar meluncur ke arah barat daya. Monyetnya sudah keluar juga dari peraduan ya.
Ya, terlihat ada guguran dari sisi atas kubah lava. Ya, cukup tebal asap sulfatarannya keluar dari kubah lava sisi tengah, dan sesekali masih terpantau ada luncuran-luncuran lava ya dari kubah lava sisi barat daya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda semuanya. Alhamdulillah ya, bisa kita lihat ya, setelah beberapa hari kita memantau dari lokasi ini ya, di Menara Pandang Merapi Kaliurang berjarak 6 km. Tidak terlihat ya, pagi ini menampakkan diri dan terlihat asap sulfatara ya, tebal ya, berwarna kehitaman mengangkasa ya. Sesekali masih terpantau ada luncuran-luncuran lava. Hingga saat ini hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 ya. Status masih siaga atau level 3. Ya, kita doakan mudah-mudahan kondisinya tetap aman ya, dan selama ini memang aman. Matur nuwun semuanya, salam sehat dan salam tangguh.